acara Golkar Sulsel, dan saya tadi sudah menegaskan Bulukumba itu tempat pengabdian saya karena itulah tanah kelahiran saya, dan Golkar adalah rumah politik saya. Jadi saya dari awal sudah sampaikan di Golkar Bulukumba dan di provinsi bahwa saya tidak mendaftar di partai lain. Saya hanya mendaftar di Golkar Bulukumba karena saya yakini Golkar Bulukumba adalah tempat saya untuk mengabdi. Tadi saya sudah banyak hal, sudah menyampaikan visi-misi, kapasitas dan riwayat organisasi. Alhamdulillah bersama teman-teman dari tim Pilkada Bulukumba yang ikut mendampingi, saya tegaskan saya siap ditugaskan oleh partai di Pilkada Bulukumba 2020 dalam kapasitas apapun. Jadi saya sebagai pekerja partai, sebagai aktivis partai, sebagai orang yang besar di partai ini, menyerahkan sepenuhnya ke Golkar untuk saya ditempatkan di Pilkada Bulukumba seperti apa. Saya tidak mau menyebut wakil atau menyebut bupati, tetapi kita punya hitungan-hitungan seperti apa. Tetapi yang kami tekankan tadi bahwa Bulukumba adalah daerah politiknya yang sangat dominan geopolitik, dan kebetulan saya dari Bulukumba Timur.